Iya, sepi nih kayak zaman corona. Penumpangnya semending. Ya ada 15-an. Assalamualaikum minasan. Welcome to Kukuh 26 channel CCTV Kelompok OYI Bus Video. Nanti pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, kembali dari kelompok area. Walaupun bulan puasa, nanti rutinan harus tetap jalan ya. Oke, kita lihat suasananya di awal-awal puasa hari ini seperti apa. Jam 5 sore terpantau masih sepi sih penumpangnya, belum banyak yang datang. Malahan agen bus Rosalia Indah menutup ya. Sepertinya sore ini akan cukup sepi penumpangnya yang dari Wonosobo dan sekitarnya, terutama dari Kelampok area. Ya, mari menarik untuk kita nantikan ya. Info bus Wonosobo antar lengkap hanya di Kukuh 26 channel. Oke, bus pertama kita saksikan minasan di jam 5 kurang 5 menit masuk bus Rosalia Indah nomor 346. Langsung menyusul Rosalia Indah nomor 371. Lanjut beriringan masuk kali ini pertama bus Sinar Jaya 21 RD jurusan Wonosobo Merak dan Murni Jaya naik kelinglingan, sayang sekali ora keton. Murni Jaya. Berlanjutnya di antara tiang-tiang yang elit, Murni Jaya AP123 atau Kelabang Ireng. Murni Jaya yang ketiga kali ini, Murni Jaya AP121 Longkas. Oke, tepat jam 5:30 sore masuk bus Diki Putra Kasanova jurusan Solo Purwokerto. Ayo jam 6 kurang 10 menit masuk bus PPP Legenda. PPP mangkat pirangi. Oke, lanjut tepat azan maghrib atau tepat di jam buka puasa masuk PPP Kawan Lama. Dari barat ya ada Sinar Jaya 95 RC atau Arcelio 95. Oke, lanjut masuk bus Sinar Jaya 47 RE Eksekutif Legres tujuan Wonosobo Kalideres Tanjung Priuk dan Pulau Gebang. Dari baratnya masuk Sinar Jaya 52 RD Lebak Bulus Wonosobo Pagi. Iya. Bu ya. Kayaknya 34. Dan masuk selanjutnya bus Sinar Jaya 34 RD Banjar. Iya. 34 RD. Bogor 80. 80 RD Banjarnegara Bogor Kampung Rambutan. Ya, ada 80 RD berangkat via Banyumas pada sore hari ini.
Dari barat lagi ada Sinar Jaya 98 RB Puluk Bang Wonosobo pagi, dan dari timurnya 46 RB Banjarnegara Bekasi Jatiasih. 46 RB. 46 RB yang di Pasar Timbang Alias. Berikutnya masuk Sinar Jaya 8 RE Banjarnegara Lebak Bulus Ciputat Paru Pondok Cabe. Oke, dan lanjut lagi masuk bus Sinar Jaya Executive Legres Wonosobo Lebak Bulus Pondok Cabe Kampung Rambutan Sinar Jaya 59G. Masih awet nih 59G. Anjay Gurinjay 59G. Lanjut lagi masuk bus Sinar Jaya, kali ini bodi 42 RB yang masuk. Shui Maklier, wih, jos banget. Evergreen, ora lawan pokoknya. Bandung, Wonosobo via Belik. Iya. Yeah. Sinar Jaya 74 RC. Lanjut lagi, kali ini masuk bus Sinar Jaya 1 RE atau 1 RE. Banjarnegara Ciledu. Bersama 45 RD, Banjarnegara Depok. Jati Jajar. Ya, di ujung sana ada Sinar Jaya 67 RA Banjarnegara Kalideres Poris via Banyumas. Oke, lanjut masuk Sinar Jaya 29 RB Banjarnegara Kalideres Poris. Sinar Jaya 44 RB Sur. Ngelogok ya Surya. Bersama Jetliner, Sinar Jaya 58 RC, jurusan Wonosobo Doyong, Pasar Kemis. Dan di belakangnya ada Budiman. R284. Oke, lanjut lagi masuk bus Sinar Jaya 87 RE. Yuu. Executive Legres tujuan Wonosobo Banjarnegara Bogor via Belik. Jam 7 kurang seperempat masuk bus Nusantara. Kemudian ada DMI 60 RE. Udah kaki prio beton. Lanjut lagi guys, ada Sinar Jaya 33 RB Wonosobo Lebak Bulus. Oke, lanjut, kali ini ada Damri nomor 5235. Sampai 20 menit nih baru ada bis lagi. Saking sepi nih. Lalu ada bus Dieng Indah Al-An'am. Woi, 40S lurus. Oke, kemudian masuk bus Sinar Jaya Bodi Wiragi.
Ya, jurusan Banjarnegara Cibitung Pulau Gebang Tanjung Priuk. Terakhir. Budi pire ya, nomor E. Lanjut Sinar Jaya 28RC. Yuk. Wonosobo Tiledu. Sementara dari barat juga ada Sinar Jaya Budi Pirage. Agak lain 75RB mobil entah mana. Oke, nomor E ternyata akan via Banyumas pada sore hari ini. Banyak yang via Banyumas ya karena penumpang sana-sananya langka atau sepi. Ya, masuk bareng Sinar Jaya 84RB Wonosobo Taman Harapan Baru dan 11DD Wonosobo Sumberarta. Demikian video dari saya hari ini. Terima kasih and see ya. Mama Mas Yusuf. Wait a minute. Kling 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 kling.